Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menukil ucapannya Ibnu Battal. Idhafatu at-tatha'ubi ila syaitan bima'na idhafati ar-ridha wal iradah. Ay anna syaitan yuhibbu ayyar al-insana mutathaiban li'annaha halatun tataghayyaru fiha suratuhu fayadhaku minhu. Ibnu Battal beliau menjelaskan bahwasanya menguap itu disandarkan kepada syaitan. Karena apa? Karena ini menunjukkan keridhaan dia dan keinginan dia. Maksudnya dia senang dan ridha ketika melihat manusia atau seorang manusia menguap. Ya, dia senang dan ridha ketika melihat seorang manusia menguap. Karena yang demikian, kata beliau, adalah keadaan di mana berubah bentuknya, berubah keadaan dia, yaitu keadaan manusia tadi. Sehingga dia pun tertawa. Tentunya kita tahu bahwasanya syaitannya adalah musuh yang nyata bagi kita. Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwan. Maka hendaklah kalian menjadikan syaitan itu benar-benar musuh. Dia adalah musuh bebuyutan kita yang ingin menjauhkan kita dari jalan yang lurus, dari agama Allah, dan ingin memasukkan kita bersama dia di dalam neraka. Kalau dia adalah musuh bebuyutan, maka jangan sampai kita membuat dia senang, membuat dia ridha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.